Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar, semangat berliterasi, numerasi. Salam damai buat kita semua. Perkenalkan, Triki Semulyanto SPD dari SMP Negeri 1 Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. SMP Negeri 1 Purwosari, Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan kurikulum merdeka pada tahun 2022. SMP Negeri 1 Purwosari, Kabupaten Bojonegoro telah mendapat predikat sebagai sekolah penggerak di tahun 2023. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah berimbas di semua bidang, terutama di bidang pendidikan. Menyambungnya keberadaan Android di semua lapisan masyarakat disertai dengan pergeseran generasi peserta didik yang dikategorikan sebagai generasi alpha, yaitu sebuah generasi yang selalu bersentuhan dengan teknologi. Generasi ini memiliki segudang potensi. Generasi ini diklaim sebagai generasi paling cerdas dari generasi sebelumnya. Literasi yang selama ini dilakukan dengan membaca buku secara manual dapat digantikan dengan kegiatan literasi digital oleh generasi alpha. Melalui literasi digital inilah, generasi alpha dapat memahami suatu hal yang bersifat abstrak menjadi hal yang sederhana. Namun demikian, generasi ini berpikir dengan sangat praktis, kurang memperhatikan nilai-nilai, dan secara umum lebih egois dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Hadirnya kurikulum merdeka menjawab semua tantangan yang ada pada satuan pendidikan. Kurikulum merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Salah satu ciri penerapan kurikulum merdeka adalah dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa, dan tentu menjembatani kesenjangan belajar sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada materi sel hewan dan sel tumbuhan dilakukan dengan memetakan peserta didik menjadi 3 kelompok besar berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu visual, auditory, dan kinestatis. Gambar sel apa? Sel hewan. Sel hewan dan bagian-bagiannya. Oke, kalau yang kamu? Sel hewan dan
Salah tumbuhan. Kalau itu? Salah pot plasma penerima reseptor ribosom nukleus badan Golgi kloroplas retikulum endoplasma. Menurut di sini kami beratkan sebagai nukleus. Nukleus ini berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan dalam sel. Yang kedua ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ini berfungsi untuk pembentukan protein. Lalu ada retikulum endoplasma halus untuk pembentukan lemak dan kolesterol. Di sini ada mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi dari proses respirasi sel. Nukleus. Fungsinya? Fungsinya untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Terus? Ribosom, kacang hijau, membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Pembelajaran berdiferensiasi sangat diperlukan oleh peserta didik agar mencapai capaian pembelajaran. Dari saya, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mensupport terlaksananya kegiatan kali ini. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Bila Taufiq Balidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.